Hello guys, bersama lagi kita di dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampus. Alright guys, so sebelum kita teruskan, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita tonton berita panas hari ini. Okay guys, isu rakyat Gombak Saman Azmin Ali masih panas. Dan yang lebih memanaskan adalah apabila Azmin Ali membuat pembelaan berkaitan saman ke atasnya dengan memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal dengan menyalahkan orang lain atas keputusan yang dipilihnya untuk mengkhianati mandat rakyat. Namun reaksi netizen sangat di luar jangkaan dan mereka mengkritik Azmin Ali kau-kau yang dia tidak bertanggung jawab dan gilakan kuasa. Ini karena beliau sanggup melakukan pengkhianatan hanya karena tidak dapat jawatan yang diidamkannya, yaitu menjadi Presiden PKR, karena pada hemat Azmin Ali, hanya dia yang layak untuk mengambil jawatan itu. Wow, cita-cita tinggi sekali manusia ini. Namun hari ini, seorang lagi tokoh politik membuat kenyataan mengejut dan menedahkan siapa sebenarnya Azmin Ali ini. Mari kita ikuti pendedahan ini, 31 Januari 2021. Panas, Tamrin dedah siapa Azmin Ali sebenarnya. Katanya, betulkah semburit ini? Dari Tamrin Tun Gafar. Memang saya gunakan tajuk yang kasar bagi tulisan kali ini, katanya. Bagi pembaca, khususnya penyokong-penyokong yang terlalu taksub dengan pengkhianat yang pintar berlakun dan berpura-pura ini, mereka pasti akan menyerang saya dan maki hamun dengan kata-kata kesat, katanya. Sebenarnya penghormatan saya bermula sewaktu beliau bertugas selaku Setiausaha Sulit Anwar Ibrahim sehinggalah tertularnya pengakuan Haziq Abdullah Aziz, di mana kepercayaan saya terhadap beliau terus hancur berkecai bagaikan cermin dihempas ke batu, katanya. Tajuk di atas, betulkah semburit ini dipilih bagi menunjukkan karakter atau sifat semula jadi dan hipokrit seorang yang bernama Azmin Ali, katanya lagi. Anak kelahiran Singapura ini yang lahir pada 25 hari bulan Ogos 1964 telah diberi kepercayaan bertugas di pejabat Anwar selaku Setiausaha Sulit. Ekoran kes rasuah dan liwat Anwar yang berakhir dengan beliau dipenjarakan, Azmin dan beberapa rakan lain bertindak menubuhkan Parti Keadilan Rakyat atau PKR. Mulai 2008 sehingga kini, pengundi-pengundi di kawasan Parlimen Gombak dan kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Antara Bangsa telah memilih beliau sebagai wakil mereka. Ekoran langkah kajang, Azmin dengan sokongan Hadi dan Pas Selangor mula mengatur strategi dan akhirnya berjaya menepikan Anwar dan istrinya, Dr. Wan Aziza, apabila beliau dilantik sebagai Menteri Besar Selangor yang baru bagi menggantikan Khalid Ibrahim. Setelah rakyat menolak UMNO BN pada 9 hari bulan Mei 2018, Azmin sekali lagi berjaya meyakinkan Tun Mahathir dengan melantik beliau sebagai Menteri Ekonomi bagi mengatasi masalah ekonomi negara. Bagaikan anak emas dan hulu balang yang bersenjatakan keris dan tombak, di mana saja Tun berada, sama ada di dalam atau di luar negara, rakyat akan melihat beliau tetap berada di samping Tun. Ia membuatkan ramai ahli-ahli kabinet berpendirian, dialah bakal pengganti Tun. Rupa-rupanya sejarah bagaimana Brutus menikam Julius Caesar di kota Rom, Itali 2000 tahun dahulu kembali berulang di tanah air kita sendiri. Bagaikan membenarkan pepatah, gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut, dan menggigit tangan yang menyuap nasi ke mulut. Demi nafsu, beliau yang berpakat dengan Muhyiddin dan Hamzah sanggup melakukan rampasan kuasa tersebut. Tidak terfikir bagaimana yang mereka pernah menyerang UMNO rampas kini boleh berpeluk-pelukan dengan musuh ketatnya semata-mata bagi merebut jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kanan. Rakyat masih tidak lupa hubungan seks luar tapi yang dilakukan oleh Azmin dan pasangannya, seorang lelaki Haziq Abdullah, di Hotel Four Point di Sandakan, Sabah. Jika tidak benar, mengapa sehingga kini beliau tidak berani mengheret Haziq ke mahkamah bagi membersihkan diri beliau dan keluarga serta pengikut-pengikutnya yang terlalu percaya dengan beliau? Sila berikan komen Anda. Kini Azmin sedang berdrama dengan Muhyiddin seperti yang dilakukannya ketika bersama Tun. Di mana ada Muhyiddin, maka adalah Azmin. Ini dilakukan bagi menunjukkan betapa intimnya beliau dengan Muhyiddin. Beliau tahu bara yang dialami Muhyiddin walaupun mungkin pulih, namun penyakit ini boleh berlaku pada bila-bila masa, dan apabila berulang, ia lebih membahayakan dan mungkin membawa maut. Dan pada masa itu, beliau pasti berusaha untuk mengambil alih jawatan tertinggi yang diimpikannya. Rakyat sudah mulai kenal siapa Azmin Ali sebenarnya. Yang pertama karena dia menipu Anwar dan parti yang diasaskannya, PKR, dengan berbagai alasan. Kedua, menikam Tun Mahathir
Walaupun Tun dan istri menganggap beliau sebagai anak angkat dan pernah menyelamatkannya di dalam kes semburit, menipu pengundi-pengundi Gombak dan antara bangsa dengan mengingkari janji menentang rasuah oleh UMNO BN. Apakah dia masih menganggap rakyat boleh ditipu dan diperbodohkan apabila menuduh kerajaan PH gagal menangani masalah ekonomi rakyat dan negara, sedangkan ketika itu dialah yang mengurus ekonomi negara selaku Menteri Ekonomi selama 22 bulan sebelum kerajaan pintu belakang atau kerajaan tubuk atap mengambil alih kuasa? Ini jelas membawa erti Azmin yang hanya pandai berdrama, berpura-pura dan retorik. Begitu juga dengan tuduhan beliau terhadap kerajaan PH berhubung isu COVID-19. Tonton sajalah klip video dan laporan antarabangsa yang terbaru berhubung ekonomi dan COVID-19 negara kita dibandingkan dengan negara lain. Bukan sahaja dia bergaduh dengan adik-beradik, tapi pernah juga bertindak kasar terhadap ibu kandungnya. Walaupun akhirnya beliau mengalah dengan ibu kandungnya, Cik Tom Yahya, yang sudah pergi meninggalkan dunia. Apakah Azmin akan membeli pemimpin-pemimpin UMNO, PAS dan PKR kawasan Gombak bagi mengekalkan kursi Gombak dan Bukit Antarabangsa? Atau apakah beliau akan berhijrah ke Batu Pahat atau Pengerang Johor atau di mana-mana tempat selamat pada PRU ke-15 nanti? Izinkan saya mengucap tahniah kepada masyarakat Batu Pahat atau Pengerang atau di mana saja karena sudi menerima dan menyokong pengkhianat yang juga terlibat dengan aktiviti semburit sebagai wakil rakyat mereka. Katanya lagi, terlalu banyak pembohongan dilakukan seperti Muhyiddin. Tanpa pembohongan, beliau mungkin sukar naik ke atas. Insaflah dan bertobatlah, katanya. Saudara dan saudari, ini adalah pendedahan terkini daripada Tamrin Tun Ghaffar yang mengatakan dan menceritakan siapakah sebenarnya karakter Azmin Ali ini. Jadi sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Pikirkan, dan sebelum saya mengundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua tahun keinginan. Sekian, bye-bye.